Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa ya? Kita punya Papis nih, dia bulunya tuh putih. Terus pokoknya satu badan ya, putih semua. Terus sering juga disebut smiley dog. Kira-kira ada yang tahu kita bakal bahas apa? Tonton terus videonya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
gimana, lucu-lucu kan baby puppies-nya. Jadi itu tuh baby antara Saint Bernard sama Bernice. Nah ini tuh papaknya tuh. Nah po friends, puppies mix ini bisa dibilang puppies yang langka. Mungkin cuma ada di rumah bubuk ya, karena jarang banget ada Saint Bernard mix dengan Bernice. Nah, po friends, karakteristik doggy yang satu ini hampir mirip ya sama Samoyed. Mereka juga perlu mulai dari kayak olahraga, misalnya jalan pagi, lari pagi atau sore. Terus dan aktivitas-aktivitas lain yang dibutuhkan untuk membakar kalorinya dia sendiri. Jadi semakin dia banyak aktivitas, itu semakin menekan angka obesitas dia. Nah, po friends, hampir mirip lagi sama Samoyed. Jadi doggy baik Saint Bernard ataupun Bernice itu cukup doggy yang ramah ya, buat anak-anak, buat orang tua. Itu semuanya dia friendly, jadi ramah, hampir sama-sama Samoyed, jadi sama-sama ramah. Jadi cocok buat kalian pelihara di rumah. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu lebih dalam karakteristik si Saint Bernard dan Bernice sendiri, kita juga pernah upload videonya. Linknya kita taruh di description box ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau adopt juga nih mix Saint Bernard sama Bernice ini, kalian juga bisa kontak person di bawah ini. Nah, po friends, itu tadi ya baby-baby yang ready for adopt. Buat kalian yang mau adopt, bisa kontak person di bawah ini. Jadi tetap sayangi baby kalian, apapun jenisnya, berapapun umurnya, tetap sayangi mereka dan komitmen sayangi mereka dari mereka lahir sampai mereka lahir. Jangan lupa ya, tonton terus video dari Rumah Bulu Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.